Antisipasi kerawanan sosial jelang perayaan Idul Fitri tahun 2019, jajaran kepolisian Resor Majalengka gencar melakukan operasi Pekat Lodaya 2019. Sebanyak 2.500 minuman keras berbagai merek hasil operasi Pekat diamankan dari berbagai wilayah di Kabupaten Majalengka untuk dimusnahkan. Pemusnahan miras hasil operasi Pekat Lodaya tahun 2019 yang memakan waktu selama 10 hari dimusnahkan di halaman Mapolres Majalengka, disaksikan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan tamu undangan. 104 tersangka pemilik barang haram ini diamankan di Mapolres Majalengka untuk dilakukan penyelidikan dan dilakukan proses stripping serta dilakukan pembinaan. Pekat yang kita laksanakan selama 10 hari ini bertujuan untuk pada saat nanti pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri, masyarakat semuanya bisa berjalan dengan aman, tertib, lancar, dan damai. Itu harapan kita semuanya. Terutama untuk miras, ini menjadi konsentrasi kita semuanya. Ada 2.502 botol yang kita amankan dan langsung hari ini kita musnahkan tadi. Untuk tersangka, dari seluruhnya ada 104 tersangkanya. Ada beberapa yang kita lakukan pembinaan dan beberapa yang kita proses untuk dipiringnya. Keberadaan miras juga harus berada pada titik 0% keberadaannya. Ini harus dilakukan secara continuous progress, secara maju berkelanjutan. Tidak lengah kita dengan keadaan ini sebab pihak-pihak yang tertentu tentu tidak menginginkan langkah-langkah operasi ini karena ini merupakan usaha dari mereka. Oleh karena itu kita harus terus mengupayakan langkah ini sebagai upaya membersihkan Kabupaten Majalengka dari penyakit-penyakit masyarakat atau bukan. Saya kira itu. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV. Salam Tribrata.